anak-anak berdoa bersama untuk Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo. Doanya untuk kelancaran rencana pernikahannya dengan Bobby Nasution. Siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri Mangkubumen Kidul 16 Solo Jawa Tengah ini semangat karena merasa bangga. Yap, bangga karena ini sekolahnya Kahiyang Ayu. Dan kita juga merasa bangga sekolah kita pernah untuk tempat belajar putra-putra presiden masuk di sekolah ini tahun pelajaran 1997-1998 dan lulus tahun 2002-2003. Foto zaman SD Kahiyang Ayu pun dipajang. Dan gak ketinggalan, anak-anak melihat album zaman ia duduk di sekolah dasar. Sekolah ini adalah alma mater Kahiyang Ayu, Gibran Rakabumi, dan Kaesang Pangarep. Sebelumnya, pada Minggu pagi, puluhan mahasiswa menggelar dodol dawet atau berjualan dawet di kawasan Car Free Day, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Dodol dawet atau berjualan minuman cendol merupakan tradisi Jawa dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Untuk membelinya, pengunjung Car Free Day harus membayar dengan koin tanah liat atau pecahan genteng. Kegiatan yang positif ini kan cendol sendiri itu kan minuman khas dari Solo. Semoga caranya berjalan dengan lancar, menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit. 300 porsi dawet yang disiapkan tandas. Tradisi jual dawet dalam pernikahan Jawa memiliki makna. Bulat dawet lambang kebulatan hati dan kesiapan orang tua melepas anaknya. Selain itu, lewat kegiatan ini harapan warga, pernikahan putri Presiden Joko Widodo ini berjalan lancar dan langgeng.